Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita berada di Bandaran Kidul, Kulon Progo. Nah, di sini kita akan membahas tentang ayam petelur. Nah, kita nggak akan membahas tentang sapi, tapi kita akan sedikit beralih ke usaha, unit usaha lain miliknya Agromik Lestari juga, yaitu di bidang ayam petelur. Nah, di Bandaran Kidul ini, Agromik Lestari itu punya mitra ayam petelur dengan beberapa warga yang ada di sini. Nah, untuk mitranya itu ada sekitar 5 rumah warga. Nanti kita akan berkunjung di tempat-tempat mitra. Nah, gimana sebenarnya mitranya yang dibangun oleh Agromik Lestari ini? Bimbingan Agromik Lestari ini kayak gimana? Yaitu sistemnya, awalnya itu peternak itu diberi ayam sebanyak 45 ekor dan juga diberi kandang waktu itu. Terus kemudian sistem manajemennya adalah pakan itu diberikan oleh Agromik, terus kemudian nanti peternak tinggal memberi pakan dan telur yang dihasilkan itu nanti dibeli lagi oleh Agromik. Nah, itu untuk sistem secara gambaran secara umum. Nanti kita akan jelaskan lebih lengkapnya ketika kita sudah berada di kandangnya milik peternak. Nah, kita akan coba cerita tentang ayam-ayam yang dipelihara oleh peternak. Nah, ayam ini awalnya itu datang tanggal 12 September 2018. Nah, untuk ayam ini itu pertama kali datang itu sudah berumur 12 minggu. Awalnya itu dipelihara di Kalijero, yaitu dekat dengan bengkel sapi Kalijero. Tapi ketika dipelihara di sana, itu dipelihara dalam bentuk mini range. Ayamnya itu setelah bertelur dibawa ke mitra, dibagikan 45 ekor. Nah, sekarang itu sudah tanggal sudah Agustus 2020. Nah, jadi ayam yang para peternak ini pelihara itu sudah sekitar 120-an minggu sampai saat ini. Nah, kurang lebih ya sekitar 120-an minggu lah gitu. Nah, untuk produksi telurnya di 120 minggu ini ternyata produksi telurnya itu masih bagus, yaitu sekitar 60-80%. Nah, itu untuk informasi yang kita dapat. Tapi nanti kita akan buktikan sendiri, kita akan tanya ke mitranya produksi telurnya berapa, terus kemudian keuntungan yang didapatkan oleh mitra-mitra yang dibangun, yang dibimbing oleh Agromik Lestari ini apa. Nah, nanti kita akan langsung ke peternak-peternaknya. Oke, sekarang kita sudah berada di salah satu mitra, yaitu yang dimiliki oleh Agromik Lestari. Nah, kita akan tanya-tanya nanti sama bapak yang memelihara ayamnya. Terus kemudian kalau untuk kandangnya mungkin bisa dilihat, kandangnya itu di sebelah sana, untuk kandang ayam petelurnya. Nah, ini adalah bapak yang memelihara ayam, yaitu mitranya dari Agromik Lestari. Terus kemudian nah, ini bapaknya dengan Bapak Sinten? Adi Sutrisno. Adi Sutrisno. Nah, bapak ini yang memelihara ayam petelur dari Agromik Lestari. Nah, ini bapaknya yang memelihara. Terus kemudian ayamnya masih berapa, Pak? Sekarang? Apa? Ayamnya? Ayamnya tinggal 37. Tinggal 37. Nah, yang lainnya itu berarti mati ya? Iya. Ya, karena sudah pemeliharaannya memang sudah cukup lama. Jadi kalau untuk ayam petelur maksudnya kan memang riskan. Jadi kalau untuk mati 1-2 ekor itu maksudnya biasa. Nah, ini sekarang ayamnya masih 37. Untuk bertelurnya sehari berapa? Ya mungkin ya 30 bisa. Oh iya. Mungkin ya kurang. Kurang lebih 30 nggih? Ya, kurang lebih 30. Oh iya. Berarti kan maksudnya ini sudah pemeliharaan sekitar 120 minggu, yaitu sekitar 2 tahun lebih, itu ternyata ayamnya sampai sekarang itu masih bisa bertelur 30 butir dari 37 ekor yang Bapak Adi ini pelihara gitu. Terus kemudian gimana, Pak? Maksudnya yang jenengan rasakan ketika melihara ayam petelur ini, ya maksudnya jenengan itu merasakan apakah ini jadi beban ataukah malah ini maksudnya membantu jenengan kayak gitu? Kangge kulo malah terkesan kangge hiburan. Oh, kangge hiburan. Hiburan, iya. Ya hiburan. Soalnya yen dereku yo ben nambah kesibukan ning itu ada hasilnya, kan, ada hasilnya dan hasilnya. Bisa untuk dijadikan hiburan. Oh, okay. Ya. Biasanya sebelum melihara ayam petelur ini jenengan teng sawah napa teng pundi?
sawah Tegal. Oh. Maksudnya berarti dengan melihara cuma sekitar 40-an ekor ini, maksudnya jenengan masih bisa disambi teng sawah ngoten nggih? Iya, ke sawah, ke Tegal. Oh, nggih. Nah, jadi ini maksudnya buat teman-teman maksudnya yang ingin pelihara ayam petelur, maksudnya dengan skala kecil, yaitu skala rumahan sekitar, hanya mungkin teman-teman yang mau nyoba, maksudnya cuma untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ataupun untuk misalnya untuk dijual kayak gitu, cuma ingin melihara sekitar 10 sampai 50 ekor atau 100 ekor, itu maksudnya teman-teman bisa lakukan, yaitu jadi teman-teman masih tetap bisa bekerja, tapi di sisi lain teman-teman juga punya penghasilan tambahan yang lainnya, gitu. Oke, sekarang kita sudah berjalan ke tempatnya mitra kita yang kedua. Nah, mungkin nanti ini mitra yang terakhir karena memang jaraknya lumayan, jadi kita nggak bisa untuk meliput semua, yaitu dari kelima mitra yang kita punya. Jadi kita hanya akan dua. Nah, ini kita mau ke rumahnya mitra yang kedua. Nama saya Punijo, sudah pelihara ayam 2 tahun, sekarang cuma 39, kurang lebihnya 25.